Pemirsa masih dari Aceh, Provinsi Aceh memang dikenal dengan kulinernya yang lezat. Kali ini kami ingin mengajak Anda untuk mencoba salah satu kuliner khas Aceh yang paling digemari oleh wisatawan lokal dan luar daerah, yaitu roti canai khas Aceh. Sekilas, makanan ini menyerupai martabak telur yang biasa dijumpai masyarakat. Namun ini adalah roti canai mamak yang sedang digemari masyarakat Banda Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Selain roti canai pisang, beraneka rasa ditawarkan roti canai yang berlokasi di Jalan Tuku Umar, Kota Banda Aceh ini. Banyak rasanya, ada rasa coklat, pisang, durian, serbaya, ada kampung ya, ada yang pakai kuah ayam, ada yang pakai kuah Baik warga lokal maupun luar daerah ramai mendatangi dan mencicipi roti canai. Kenapa suka? Karena memang menunya itu sangat ringan dengan lidah orang Aceh, terutama seperti canai kari, canai durian suka karena memang saya suka durian. Jadi itu kan jarang kita makan canai yang isinya itu beragam rasa. Kalau untuk makanan untuk sore itu lebih amalnya di perut, ya makanan canai, karena nggak terlalu berat. Dan apalagi ini memang kari ini memang kesukaan saya. Kedai yang didesain dengan nuansa santai sangat pas bagi Anda yang sedang menikmati waktu sore hari. Selain menikmati kuliner roti canai, kedai ini pun turut menyediakan berbagai aneka makanan khas dari Melayu. Seperti nasi lemak, nasi biryani, hingga teh tarik pakai jahe. Harganya pun terjangkau bagi masyarakat di tengah resesi. Dari Banda Aceh, Sukri Syarifuddin, iNews melaporkan.